Apa hukum chatting dengan seorang akhwat? Walaupun hanya curhat saja. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Sebelum kau hijrah, dia halangi hijrah. Setelah kau hijrah, mulailah kata dia, enggak apa-apa, cuman ngobrol aja kok. Enggak apa-apa, kan enggak nampak wajahnya. Tak apa-apa. Setan tidak pernah mengajak orang ayo berzina, tapi setan mengajak menapaki langkah-langkah. Makanya la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Bagaimana mengatasi orang tua yang tidak ngaji, sementara kita takut dosa kepada orang tua. Orang tuamu itu ada lagi yang lebih tua dari dia, senior-seniornya. Maka dititipkanlah kalimat-kalimat penting melalui mulut mereka. Jangan kau menceramahi mereka. Orang tuamu itu kan punya nenek mama, sampaikan, nenek mama, ini orang tua saya ini tak ngaji, tolong nasihati. Kata nenek mama, aku pun tak ngaji juga. Komplitlah penderitaan itu dah. Tentu ada di antara mereka itu yang Pak Haji, yang soleh. Apakah ilah mulut dia? Jadi niat kita tetap sampai. Itu namanya bijaksana. Apakah manusia bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi? Man ra'ani fil manami. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, faqad ra'ani. Sungguh dia sudah melihat aku. Li'anna syaitana la yatamathalu bi. Karena setan tak bisa menyerupai aku. Hadis sahih. Seperti yang dialami oleh anak Ustaz Yusuf Mansur. Anak siapa pun bisa. Tak mesti anak Ustaz. Apalagi anak Ustaz. Anak Ustaz Yusuf Mansur katanya berjumpa dengan Nabi. Masalah Ustaz, masalah anak Ustaz, masalah ulama, masalah Habib melihat Nabi SAW, dapat zikir dari Nabi, dapat salawat dari Nabi. Sejauh mana mimpi itu membuat kita lebih istiqomah, itu yang lebih. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Satu istiqomah lebih utama daripada 1000 karamah. Kalau dia memimpi Nabi itu dianggap sebagai karamah, tapi ada yang lebih hebat lagi yang kita inginkan, setelah mimpi itu semakin istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.